Dia mah ke kamar mandi aja minta ditemenin. Dulu, dulu. Ya, berarti mungkin gak dia akan melakukan hal bahwa dia akan merebut dan segala. Bisa jadi, karena mukanya jadi kan plek-plek banget. Apalagi ya ini cucu dari orang tua. Kalau ngelarang. Kalau udah disahin gini sih sebetulnya pakai nama belakang kakeknya pun gak ada masalah. Tapi gak usah, na'udzubillah, gak mau. Nanti melarat lagi anaknya. Nek, siap gak sih misalkan nanti Arka sudah besar dan ditanya mungkin sudah mempersiapkan jawaban kah? Udah lah, gak usah nyiapin jawaban, lihat aja Google, YouTube, selesai. Okay. Nah, nih, sekarang ini kan membesarkan anak, kemudian itu seorang diri, lu sepertinya sudah biasa, maksudnya ya enjoy aja ya walaupun apa yang terjadi dengan kehidupan. Ya kalau Niki mah nikmat ya. Semua ini belanja nikmat, happy-happy nikmat, makan nikmat. Nah, kalau sekarang yang gak nikmat kayaknya Niko. Jadi setiap apapun Niko melakukan kebahagiaan atau dia makan, jangan lupa di situ ada hak Arkana. Ya, ingat itu. Jangan lupa. Lu mau pergi kemana, lu mau makan apa, sama siapa, keluarga lu ke, bapak lu ke, jangan lupa di situ ada haknya Arkana. Harus diingat ya. Pertanggung jawabannya nanti. Betul, itu pertanggung jawabannya nanti di akhirat sama Allah, kalau pun dia tahu Tuhannya siapa. Kak Fitri kan selama ini juga orang yang salah satu yang sangat besar mensupport Niki gitu. Melihat hasil ini mungkin seperti apa sih Kak? Kaget ya, tadi lagi enak-enak di kantor tiba-tiba lawyer telepon. Semua gugatannya Nikita dikabulkan. Aku gak bisa ngomong sih, gak bisa ngomong maksudnya ya. Allahu Akbar banget ya, maksudnya ya. Ternyata yang orang bilang kalau kita berseteru dengan siapa itu kecil kemungkinan untuk kita menang. Ternyata di negara Republik Indonesia itu nggak seperti itu. Ya, betul. Niki bisa. Tadinya Niki juga udah hopeless. Karena Niki takutnya nanti mereka bisa melakukan dari kanan, dari kiri, atas, bawah kan. Ternyata enggak. Artinya pacar, ada pacarnya, tanya iya, tentang pacar deh, jangan tanya tentang ini, tanya dong kenapa datang ke Indonesia? Datang tanggal 23, kenapa? Dia tahu soal begini. Tahu lah, Niki kan orang, dia kan juga kepo sama, soalnya setiap dia naruh foto Niki, ada aja netizen yang nge-DM dia, lu ngapain sama Nikita Mirzani, dia begini, dia prostitut, dia pernah masuk penjara, udah tahu semua, dia lagi berantem sama mantan suami, udah tahu, tenang. Ya udah, kalau dia mah yang penting endul lah. Netizen ada yang mau permasalahin soal dia, wah kurang ini ya. Ya kenapa? Agama itu kan masing-masing aja lah. Yang ngerti agama juga nggak melaksanakan. Yang ngerti agama aja banyak, no, di kolosium no, pada main cabe-cabean. Ini nggak mau boleh lagi, lu tuh agak tak? Enggak, pas. Size-nya. Oh. Bercanda ya. Bodoh.